nonton dua-duaan kayak none dan tuan. Itu suara apa? Eh, geter. Gak tau tuh suara apa nih? Eh, Mas Aroh? Iya, abang lagi dagang nih, ntar aja ya nelponnya. Iya, ntar kita jalan-jalan dah. Kita jalan-jalan. Oke. Bisa. Oh iya, bisa. Adanya nyanyi apaan ya? Aduh, emak asik deh. Oh tadi, sekarang emak, dua-duaan. Kail, siapa lagi sini? Oh sibuk. Gila. Wih. Gua aja kagak ada yang nonton. Iya, Neng Siti. Oh. Ganti ntar lagi. Dulu abang lagi dagang nih, bentar ya. Ganti lagi. Ntar kita jalan-jalan, kita nonton. Lu satu aja kagak iya, punya. Iya, oke sayang. Dia mulu. Gila, keren banget nih. Iya, biarin. Bila kamu di sisi, aduh, oh, geter lagi. Gila, sibuk. Banget, Sarkona. Aduh. Iya. Abang lagi dagang nih, sibuk rame banget. Bohong. Oh. Ntar, bohong. Ntar aye, ntar aye abang iya. Enggak, abang. Ntar abang kesono, kita jalan bohong, ya. Bohong. Iya. Lu ngapain sih video tadi, Pi? Nyanyi. Bukannya dagang malah. Ih, gak ada yang beli, dia bilang rame coba sama pacar-pacarnya. Ya. Banyak banget, ada berapa pacar lu sih? Abang Mas Tia. Sama berapa orang? Selingkuh Tia ada akhir. Setiap tikungan ada. Oh, lu ngapain? Ngapain? Kok tumben nyanyi, ngapain? Lagi berbunga-bunga, Bang. Iya, Playboy. Oh, Playboy naik. Bukan Playboy, Aye... pengen mengasah kemampuan bernyanyi Aye. Terserah. Aye pengen ikut audisi. Lah, elah ikut audisi kayak lu ikut audisi. Sedap, gokil. Iya, aduh senang sendiri. Audisi lu ikut audisi. Audisi nyanyi. Audisi nyanyi. Lu masuk gerbangnya aja udah suruh keluar, Pi. Enggak, Bang. Baru satpamnya berhentiin. Tadi kagak denger. Coba. Lu Rafi, gua satpamnya. Masuk jalan. Iya, Mak. Bang, mau kemana ya, Bang? Mau ikut audisi nyanyi. Oh, tapi toiletnya ada di situ. Tolong dikosek dulu gitu. Ntar gituin lo. Daripada, Pi, ngomong-ngomong, lu mau ikut. Ceritanya sedih. Iya, terserah. Mau ikut aja pencarian bakat ya. Sini, gue punya temen nih. Gue punya teman, cewek, cantik, suka, pernah pengalaman nih dia. Pengalaman banget pokoknya. Pengalaman banget dah pokoknya. Ikut audisi. Dia, lagunya juga soal lu. Iya, tentang lu. Playboy. Enggak, saya mah enggak pernah. Playboy. Tadi sampai 3 cewek ngapain? Playboy. Selama belum nikah mah kagak ngapa. Aduh terserah lu lah. Selama jar kuning belum melengkung. Udah ini teman gua udah nungguin di depan. Iya. Siapa? Giliran cewek dia duduk lama banget. Enggak. Iya. Balik. Tunggu mah emang. Nungguin depan ntar ya. Bentar lagi lagi dipanggil, bentar lagi nih. Tunggu aja. Bentar ya. Cakep, Bo. Cakep banget, gila kali lu. Suaranya cakep temen juga. Temen gua suaranya cakep. Suaranya bagus. Bisa ngajarin saya nyanyi? Bisa kayaknya. Coba aja tanya. Tapi dia enggak mau, gua enggak tahu dia mau apa kagak. Monik. Mau. Mana Monik? Yang mana? Halo. Halo. Ayo Monik masuk. Jangan takut sama saya, selalu. Takut kan? Takut lo aja. Halo. Ya, silahkan duduk. Aduh, liar banget. Monik kenapa? Ini Raffi, Ini jualan di sebelah. Ini yang sopir gue yang biasa. Kalau ada cewek cakep harus diganteng. Apa kabar? Digantengin ya. Coba tanya. Cewek tuh suka sama cowok yang suaranya berat. Emang iya? Enggak. Terserah dia. Maafin ya, kumisnya asli apa? Asli. Aduh, asli. Asli dari Gado-gado. Asli dari cobekan. Monik, apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk ngerampingin mini album sama promo-promo ke radio-radio ke BINUS TV. BINUS TV, Gado-gado. Ih, bukan ke lu. Iya, bukan lu juga, Bang. Monik, lagu apa singlenya yang lagi dipromoin? Berhubungan dengan Raffi kan ya? Iya, tadi kayaknya single-singlenya tentang Playboy. Berhubungan kok dengan Raffi, tenang aja. Jadi single aku yang baru rilis beberapa minggu yang lalu itu judulnya Playboy Terselubung. Playboy Terselubung lagi. Lu bayangin tuh. Lu udah Playboy jomblo. Itu gimana tuh, udah Playboy jomblo? Gua juga bisa nih, lanjut. Jadi kalau Playboy Terselubung tuh ya hasil observasi aja gitu ngeliat. Oh ternyata, jadi menurut aku ada Playboy terang-terangan. Itu kalau misalnya terang-terangan tuh kita dari dia ngedeketin juga udah bisa jaga hati gitu kan ya. Jadi kayak, oh Playboy nih, yaudahlah gak usah diseriusin gitu. Tapi kalau misalnya terselubung kayak, wah baik nih, sopan, ya ampun religius lagi. Kayaknya gak mungkin lah dia aneh-aneh gitu kan. Dan ya kita jadi bisa lebih sayang mungkin dibandingin sama yang terang-terangan.
terus ternyata tapi di belakangnya dia. Ini gitu. Pengalaman pribadi atau? Ada pengalaman pribadi. Pok, bang, abang, pok juga saya bawain makanan ya. Oh iya, boleh. Jangan dipelet. Sopan banget. Oh, ini terselubung nih. Sopan. Biasanya langsung ngambil ya. Sopan, sekarang tumben sopan. Bagus. Mesti hati-hati nih. Bikin sendiri ya? Oh iya, tapi enak banget ini. Iya, bikin pakai cinta. Aduh, bikin pakai ulekan, bawang mawar, pakai cinta. Cinta susah dong. Dia memang dari lahir sampai sekarang bakatnya cuma satu. Iya. Ngulek aja, enggak ada yang lain, enggak bisa yang lain dia. Enggak apa-apa, yang penting dikembangin. Iya. Dulu nyopet tapi gua sebenarnya gara-gara gua, kasihan lah. Nyopet dulu kan. Makasih ya. Iya, airnya belum ya? Air. Air. Iya, tadi kan si Raffi kan dia mau nanya nih soal ajang pencarian bakat nih. Monika kan udah pengalaman, boleh nggak ceritain gimana dulu, sih awalnya sih, gitu? Awalnya bisa ikut audisi. Jadi awalnya aku tuh mulai nyanyi kan juga dari gereja. Awalnya aku jarang ikut lomba karena sebenarnya orangnya pemalu. Ya pokoknya dari dulu kayak diajakin mama suruh ikut lomba ini tuh kayak nggak mau . Terus aku suka bikin cover-cover sendiri di SoundCloud. Iya. Pakai musiknya aku cari dari YouTube gitu-gitu. Bikin sendiri di garage band gitu-gitu kan. Terus posting di SoundCloud, terus ada musisi yang dengar, Om Yongki Suwarno, dia arranger dan dia udah kerja sama kayak Abby Tree sama Chris Dayanti gitu-gitulah. Terus dia bilang, "Kamu nih berbakat, tapi kalau kamu di rumah doang kan enggak berkembang nih." Besok ada audisi The Voice di Indosiar, datang aja gitu. Jadi tadi ketemu itu dulu baru disuruh ikut. Jadi bapak ikut dulu baru ketemu. Bukan, ini bahkan dia sudah ditemukan Jadi sudah ditemukan dulu baru disuruh ikut audisi. Sudah ikut audisi. Terus dari gitu aku pikir, ya udahlah, coba deh, enggak ada salahnya juga kan. Bener. Karena kebetulan aku waktu ikut itu juga sekolahan aku di notariat UI udah mau selesai, udah lagi sidang apa udah selesai sidang gitu. Monik, keluarganya enggak ada yang punya basic musik? Enggak ada. Tapi Monik pun kuliah bukan enggak berhubungan dengan musik. Enggak sama sekali. Oh, kuliahnya? Kuliah S1 saya di hukum di Pelita Harapan, S2 notariat di UI. Tuh, waduh. Enggak ada hubungannya? Enggak ada hubungannya. Berat. Pertama kali UI S2. Kalau lu? S lilin dia. Tadi S1. Terserah. Terus gimana awalnya Monik bisa kenal sama musik tuh dari mana? Pokoknya dari dulu tuh emang gak pernah bisa lepas dari Walkman, Discman, MP3, iPod, dari masih Walkman yang masih pakai baterai gitu kan. Aduh, anak 90-an banget. Aduh, ketahuan kan. Pokoknya dari kecil juga udah suka sama kayak trio Kwek-Kwek, Enolerian, gue dengerin semuanya. Dari Agnes Monika masih nyanyi tentang mobil mogok atau apa gitu. Itu mah udah lumayan dewasa. Lagi zaman-zaman kecil dulu. Ini zamannya yang masih ceritain masih lagu anak-anak ya. Iya, dari masih kecil pokoknya udah suka banget sama musik, gak pernah bisa lepas nempel terus dan tumbuh besar mendengarkan boy band, girl band, diva-diva kayak Whitney Mariah, terus Spice Girl, Backstreet Boys, gitu-gitu kan. Nah, jadi kayak emang dari dulu sama musik udah nempel banget sih. Cuma gak pernah berpikir jadi penyanyi itu dulu waktu kecil. Karena kan mungkin juga dari keluarga gak ada yang background musisi kan. Gitu. Jadi gak ada les juga, ada les? Gak pernah? Les sih, cuma ya kursus. Pindah-pindah ngeles. Gitu. Ngeles. Ngeles tuh, ngeles tuh besi di ngeles tuh. Gayung. Lu mah gayung mulu, bosen gua. Abis dia kalau itu joki kurang buat ya. Yaudah maafin. Yang penting gak kayak Erik ya. Yaudah, biasa. Kita nanti masih akan ngobrol-ngobrol sama Monik. Kita masih nanya-nanya banyak banget. Yang pasti kan di sini juga ada yang mau modus gitu ya pemirsa. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Gado-gado. Apa aja? Boleh! Halo pemirsa. Oh ini kan ternyata ini. Masih. Halo pemirsa. Masih di Gado. Iya dah. Masih di Gado-gado. Apa aja boleh. Tentunya masih sama Monika. Iya, mau rapi juga. Enggak, rapi enggak dianggap, kasihan banget sih. Oke. Jadi tadi sampai yang itu, yang les-ngeles. Les-ngeles gitu. Tapi sempat belajar musik juga tuh dulu. Les piano sempat, tapi karena malas latihan jadi ya seadanya deh. Sama-sama. Aku juga dulu pernah. Ah, sama-sama. Jujur aja emang malas latihan. Emang bisa nyanyi. Iya. Enggak apa-apa. Motivasinya awal Monika mau pilih musik khususnya nyanyi itu apa sih? Padahal kan kalau harga nggak ada yang pernah. Apalagi kuliah kan dihukum. Kuliah dihukum. Maksudnya jurusan dihukum.
Jadi kalau yang namanya suka musik kan dari dulu. Jadi apa namanya? Aku dari kecil suka kunci pintu, terus nyanyi-nyanyi pakai lipstik mama segala macam dari masih SD. Terus setel kenceng-kenceng Whitney Houston, Celine Dion, terus belaga-belaga depan kaca gitu. Ya ampun, suka ngebayangin imajinasinya. Video klipnya ntar maunya gini, ah ini gitu. Ngebayangin sampai sejauh itu, waktu terus, masih SD. Iya, terus kayak dengerin lagu tuh, padahal gak pernah ngalamin, misalnya tapi tetep bisa tiba-tiba nangis, kayak sedih. Denger lagunya Angelnya Sarah McLachlan dari aku SMP, SD kali. Oh, cute. Siapa tuh bang? Hah? Lu kalau pergi ke perempatan sebelah, di situ ada tukang ketoprak, tanya emaknya namanya siapa? Yeah, itu. Ya pasti bukan itu. Ngelawak. Lucu ketawa. Ngelawak. Bang, tawain bang. Rame. Aduh. Pergi kamu dari sini. Nah, konsep musiknya tuh gimana sih? Konsep musik dari Monika sendiri? Konsep musik, aku suka musik-musik tenang sebenarnya, musik minimalis kayak musik-musik yang cewek banget deh. Tapi band juga suka sih, tapi nggak terlalu yang kayak rock gitu kayak nggak masuk. Tapi soalnya sekarang juga cewek banget, nggak mungkin rock, soalnya itu terlalu lembut. Lagi dia betul-betul, nggak bisa. Bang Erick juga lembut banget. Lembut banget kisah percintaannya. Lembut banget. Tapi kalau main musik, nyanyi biasanya apa? Solo? Bareng band pernah tapi bareng band. So far solo sih. Solo main bareng band, kemarin bareng Letty juga kolaborasi. Aku pokoknya intinya sih tetap pop musiknya, tapi aku suka dengerin jazz, soul, R&B. Jadi ya mungkin nyampur sedikit dari situ. Tapi emang lebih suka solo daripada kayak punya band gitu. Ada enggak kayak pengen punya band? Pengen aja sih, tapi ya sekarang kan jadi emang lagi masih mencari-cari gitu. Kayak oh main sama ini cocok, sama ini cocok, kan cocok-cocokan juga ya. Kayak jodoh. dia langsung kalau ngomongin jodoh. Langsung ngomong jodoh langsung tuh mukanya merah, sedih. Hatinya sedih. Kenapa ada sih dia tuh galau? Kalau dia mah udah jelas, kalau lu kan Playboy tapi enggak punya jodoh. Itu gimana ya kalau Playboy? Playboy jomblo ya. Playjo. Lanjut dong udah. Oh iya, be. Lagu yang sekarang, lagu yang Playboy Terselubung. Tadi kan udah diceritain tuh soal apa. Playboy Terselubung ini Monika buat sendiri. Iya. Buat sendiri. Atau susah gitu Iya, bikin sendiri. Wih. Jadi itu semuanya berdasarkan pengalaman. Balik lagi. Dia awal kan bilang di kalau gue menyimpulkan ya bang ya, cewek pengobservasi, pengamat. Pengamat itu pengamat kejadian sekitar atau pengamat kejadian teman-teman sendiri? Teman-teman atau pengamat diri sendiri atau apa? Pokoknya ya udah nemuin beberapa soalnya selama ini kayak aku perhatiin, oh ternyata ada yang kayak gini gitu. Kirain yang dari awal bad boy aja yang pasti bertingkah nih gitu. Tapi ternyata yang kelihatannya baik-baik juga tetap aja ada gitu yang kayak gitu. Jadi pesan lagunya sih cuma waspadalah aja sih kalau buat aku. Berarti waspadalah. Yang diobservasi ini banyak ya, berarti dari berbagai sumber. Ya ada teman cerita gitu-gitu, terus ya aku ngeliat oh ada yang tipe-tipe kayak gini. Jadi ya kebetulan aja dapat inspirasi terus coba-coba bikin gitu kan. Ternyata ya jadinya sih feedback teman-teman lumayan positif gitu. Mini album, ngomongin soal mini album. Mini albumnya nanti ada? Ada 5 lagu. Kira-kira kapan tuh selesainya? Erik pasti langsung beli sih yang pasti. Tahun ini beli ya. Kalau Erik pasti beli. Asal nyanyi cantik pasti dia beli. Tahun ini keluar. 5 lagu itu? 5 lagu itu buatan diri sendiri juga? So far sih iya. Jadi udah jago nyanyi, jago nulis lagu juga. Nulis lagu cantik. Kurang apa coba? Ada yang dibantu juga sama teman-teman. Sama teman-teman tapi bukan gitu. Sama ya udah terus kenapa? Enggak, kan kalau sensitif kan, banget. Biasanya kan ada dari produser dari apa gitu. Kalau dia kan diri sendiri sama teman-teman doang mungkin. Jadi. Kebanyakan lagunya berkisah tentang apa? So far sih tentang hal-hal yang aku alamin sendiri di sekeliling gitu. Banyak kan tentang cewek dan berhubungan sama cinta sih. So far. Tapi masih jazz ya genrenya? Enggak, pop kok. Kan tadi udah bilang yang campur. Oh, tapi dia cenderung ke pop, tapi sebenarnya dia juga suka denger yang lain gitu. Tuh, abang tuh enggak fokus. Abang tuh biasa, selalu seperti itu. Dia tuh selalu seperti itu. Makan dulu kali. Ditawarin. Abang tuh selalu kayak gitu. Kalau bintang tamunya cantik, temennya yang diajak ngobrol tuh cantik, pasti tuh kemana-mana pikirannya gitu. Emang nih apa ini? Playboy banget sih loh. Ah, tuh Raffi tuh selalu menipu. Ya udah, pokoknya ini soal mini albumnya kita doain semoga lancar sampai nanti tahun ini kita tungguin. Nah, terlepas dari album,
kalau misalkan mau ditanya nih, siapa sih orang yang menginspirasi Monik sampai sekarang? Penyanyi lah, penyanyi. Iya. Penyanyi. Kalau di Indonesia tentu aja ya Mas Bung Glenn, Glenn Fredly yang mentor saya juga di The Voice. Karena lagu-lagunya menurut saya emang banyak banget kan yang udah diciptain dan bagus-bagus, catchy gitu. Ya, itu mah hati lo biasa. Ya jadi pengen gitu bisa berkarya kayak gitu. Terus saya juga kagum sama produser saya Matthew Sayers. Oh yes. Itu juga itu yang kemarin inget gak? Kemarin kesini. Iya, inget kok. Oh, temen produser. Bang Matthew. Karena ya saya lihat mereka selain performance-nya oke, tapi juga bisa nyetel lagu, bisa multi lah, multi talenta gitu, dan keren aja sih menurut saya seorang musisi yang independen gitu. Iya, keren banget ya musisi-musisi yang kayak tulus gitu-gitu. Sip-sip banget itu. Nah, ini kita mau lihat foto-fotonya nih. Abang pasti nih. Udah selfie tadi. Abang pasti. Foto-foto dong. Foto-fotonya ada? Monika. Ih. Sedap. Itu bisa dijelaskan sebagai apa? Ada orangnya loh, Pak Raffi. Pak Raffi ada orangnya loh, malu dong. Cantik. Diceritain boleh Monik, itu yang kanan fotonya untuk apa? Yang kanan ya? Yang sendiri. Yang biru itu kebetulan sih apa ya, portofolio aja buat portofolio. Oh, no. Terus kalau yang kiri atas itu lagi nyanyi. Aku jadi setelah sempet nyoba nyanyi reguleran gitu-gitu buat nambah pengalaman kan, buat aku penting banget. Itu terus yang bawah itu ulang tahun aku tahun lalu ya. Itu yang Bung Glenn nyanyi. Oh itu bareng Glenn, yeay. Malu-malu gitu kelihatan ya, liatin ya malu-malu gitu kelihatan. Aduh. Ini ya, lagi bikin apa? Cie, sama siapa tuh cie? Temen aku, penyanyi juga namanya Yusri Dinut. Di Jogja, dia bikin video klip kan. Terus ya aku bantuin. Jadi talent tapi gak ikut ya, jadi talent, enggak sih. Dia di produser Matthew juga. Oh gitu. Wih Bang Matthew, kece ya banyak ya. Kalau ini lagi kolaborasi, kayak beberapa bulan yang lalu aku diundang ke Singapura. Wih. Kolaborasi sama beberapa penyanyi sana, di syutingnya di Media Corp Studios di Singapura. Wih, keren. Ya senang banget lah bisa ketemu sama kolaborasi sama penyanyi negara lain. Nah, ini. Kalau ini Share for Hope, inget gak yang ada Edi Brokoli di Botakin? Itu yang di salah satu dekat sini ya? Di Gandaria City. Itu ada Delon, ada Panji, terus ada teman aku juga dari The Voice. Kamu ikut? Dibotakin? Enggak lah. Nah, kalau itu kalau cowok mungkin dibotakin. Bapak nih kurang informasi deh kayaknya hidupnya. Nah, kalau ini salah satu momen yang paling aku syukurin di The Voice waktu itu. Ini saat apa? Saat apa? Nyanyi lagunya Raisa judulnya Serba Salah. Semua. Cuma di aransemennya dibuat lebih dramatis aja sih. Keren banget. Bangetnya pakai D banget. Banget. Nih. Kalau ini juga waktu lagi kolaborasi di Singapura. Bukan risotto aja. Kemarin ini aku juga, kemarin kan sempat yang bikin video cover, ini diundang lagi buat nyanyi live gitu, lagi latihan. Sama ada sempat promo ke radio di Singapura. Keren, gitu. Keren. Ini juga sama masih di Singapura. Kalau yang itu ada Teza Sumendra, tahu ya. Wih. Yang suaranya R&B banget. Wah, gila keren. Dia juga diundang. Jadi dari Indonesia diundang aku sama Teza. Gitu. Teza. Habis. Ada gue. Kaget tiba-tiba. Celing gitu. Oke, tadi setelah foto-foto kita contek foto-foto, katanya kita harus istirahat dulu pemirsa. Kombre harus makan gado-gado dulu mungkin. Oh iya, kita makan gado-gado dulu. Oh iya. Kita makan dulu ya pemirsa, tetap di gado-gado. Apa aja? Boleh. Pemirsa, balik lagi di gado-gado, apa aja boleh. Ini momen yang sangat mengharukan sih untuk saya, Bang. Bilang aja dapat tekan, bilang aja dapat tekan masuk TV. Bangga gitu punya tempat sendiri. Curhat doi. Buah markisa di atas papan. Telat gitu. Halo pemirsa, ketemu lagi sama Bebang Rapi yang tampan. Iya. Iya, ganteng banget. Mirip nampan aja. Kok kayak nampan sih emang? Diketawain mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngulang pantun lagi? Enggak. Ya, coba biar lancar. Oke.
pasti udah tahu kan kalau saya lagi di sini pasti bakal nanyain pertanyaan sama tantangan dari Twitter kita @gado_gado_btp juga. Mau langsung aja ya Bang ya. Dia deg-degan banget deh kayaknya. Sama kayak lu Bang, dia soalnya mau modus buru-buru balik sini. Oke. Iya, buruan. Iya, pertanyaan pertama dari Ahmad Rahma Putra @Rahma Putra. Monika jenis apaan nih? Jenis pita, bukan jenis dan tipe. Oh, jenis dan tipe suaranya apa? Tanya Monika. Jenis dan tipe suara. Suara kayak mobil gitu. Kayaknya harus lo peyang. Oh, bukan saya. Jenis dan tipe suara tuh apa? Suaranya. Kalau aku sih sopran kali ya. Sopran. Tapi enggak tinggi-tinggi banget juga sih, enggak yang kayak opera. Oh, gitu enggak juga sih. Jadi apa tuh? Kayak mezzo. Mezzo kesopran lah, tengah-tengah gitu. Ngerti enggak? Enggak. Nah, udah jawab. Dari mezzo sopran. Mezzo sopran. Nah, pertanyaan berikutnya dari Mayanda Widayana @mayandawidayana. Monika seminggu latihan vokal berapa kali? Tanya Monika. Seminggu. Tiga kali seminggu, enggak, kan satu sendok makan. Itu obat. Obat. Suka seminggu. Kalau latihan vokal, latihannya. Jujur aja suka rada males. Kita semua sering. Tapi karena aku tiap hari pasti nyanyi, walaupun gak ngapa-ngapain, maksudnya gak ada show apa segala macem. Tapi jadi ya gitu kali ya latihannya. Tapi tidak dianjurkan sih, dianjurkan. Oh. Aku juga lagi pengen nerapin minimal seminggu dibiasain ya, mungkin 3 kali kali ya biar suaranya lebih mantap lagi. Sedap. Jadi 3 kali seminggu 1 sendok makan. Ah, emang obat sakit mulu. Lebih mantap. Ayo, pertanyaan berikutnya dari Feni Cho @Fenzo. Ribet banget sih. Monika nyanyi rock dong. Tanya Monika. Ini salah bukan tanya, harusnya tantang. Jangan marah. Jangan emosi dong. Jangan marah dong. Jangan emosi dong. Kenapa lo yang marah sih? Monika nyanyi rock dong. Nyanyi rock. Ih, kayaknya sesia. Kenapa rock aja deh? Nyanyi rock. Pakai rock aja gitu ya. Aduh. Coba katanya disuruh. Sekarang nih. Iya, coba. Ditantang. Apa ya lagu rock ya? Apa ya? Lagu rock. Bisanya lagunya Nika Ardila, itu rock bukan? Iya, bisa sih, bisa ya. Bisa. Coba, apa? Dunia ini... Gak bisa! Panggung sandiwara. Gak bisa! Masa udah halus, Bi. Gak bisa, Bang. Aduh, suaranya imut banget. Gak bisa, Bi. Suaranya imut banget. Gak usah sok bisik-bisik kalau ngomong. Suaranya imut banget. Gak bisa. Dia suaranya halus banget. Iya, suaranya terlalu halus. Gak bisa, Fen. Suaranya Feni tidak gak bisa dipenuhi gitu. Tantangannya. Dia sudah mencoba. Ya. Monik sudah mencoba. Nanti belajar lagi deh. Nah, ya, tuh. Belajar dulu. Belajar lagi. Terus nanti kali-kali datang lagi ke sini. Benar. Buat nyanyi lagu rock. Sip. Jadi belajar dulu. Udah dijawab ya. Belum bisa. Maaf ya Feni. Maaf. Pertanyaan berikutnya dari Kak Carista C Satria @CaristaCS. Benar kan? Sikon gimana yang paling enak buat nyiptain lagu? Tanya Monika. Toilet. Oh iya, saat kapan? Sikon, situasi kondisi. Kalau aku otaknya lebih on kalau malam sebenarnya. Makanya suka tidur lah di atas tengah malam gitu-gitu. Tapi biasanya nyiptain lagu malah kalau lagi nyetir. Kenapa ya? Sambil humming-humming gitu, humming-humming. Terus sekarang udah ada aplikasi voice note kan, tinggal rekam doang. Kayak biasanya aku mungkin karena pikirannya juga nggak yang tertekan kita lagu sekarang gitu, tapi sambil nyetir sambil ngapa-ngapain jadi pikirannya nggak terlalu mikirin fokus menciptain lagu gitu. Oke. Tuh jadi ketika tuh. Tapi nggak dianjurkan sih karena bahaya juga. Bahaya ya. Harus fokus kalau nyetir mobil. Iya harus fokus kalau nyetir mobil. Tuh jawab tuh Bi, jawab. Ya buat si Karista CS nih. Pertanyaan terakhir dari. Oh, masih ada. Ada. Boleh. Dari Elisa Levina @Sasavina. Ih. Sasavina. Kalau cewek aja lo. Nih, sosok artis luar maupun dalam negeri yang memotivasi Monika siapa? Kita yang kita mau yang tanyain, kita yang mau tanyain. Ini pertanyaan Twitter, pertanyaan UN panjang banget. Bu ampun, UN. Pertanyaan hati lu mungkin, Fi. Iya. Itu, Fi. Ada jawab. Penyanyi ya? Dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri tadi? Kalau dalam negeri suka kagum sama Bung Glenn, Redly sama Tulus. Tulus. Saya kagum sama karya-karyanya. Semua mungkin ya, semua orang Indonesia kayak kagum. Luar negeri? Kalau luar negeri suka siapa? Stevie Wonder.
Saya juga suka karya-karya Sarah McLachlan. Kalau sama Eric nggak suka? Nggak, kan bukan penyanyi. Kenalan dulu aja kali. Kenalan aja dulu. Yes. Kalah lo, kalah lo. Semua kru BINUS TV tepuk tangan buat anak luar biasa. Luar biasa. Ini pemirsa kalau pemirsa ada di sini, kalau pemirsa bisa lihat ya ini semua kru BINUS TV ini lagi tepuk tangan buat anak ini. Ah, pengen kesono aja. Kamu salah, abis ini dia gak konsen. Seneng banget tuh. Bawain acaranya. Udah. Dia udah merah banget mukanya, dia udah merah. Minum dulu kali ya. Tapi minum dulu, udah biar minum. Mau makan gak? Mau disuapin gak? Mau disuapin gak? Mau makan tapi wuh. Ya pacarnya marah, udah. Ya, gak punya kok. Itu pertanyaan modis tuh. Nanti pacarnya marah. Lagi single makanya mau ngeluarin single. Bener, iya bener, lagi single tuh. Pada ya bang, diterima. Oke. Kalau misalkan, udah ya kita fokus. Ya udah. Fokus, kita profesional bang. Kita dengerin ke profesional. Tanya-tanya coba. Jadi kalau kolaborasi tadi PNS sama tadi. Pengen banget ya, tulus kalau ngebundelin. Saya juga suka Tompi. Oh, dia mau kolaborasi itu PNS. Filosari ya semua. Iya, banyak banget ya, sejenis, setiba sih. Musiknya Tulus, Glenn, semua. Lagi, tanya lagi? Tanya lagi ya. Bang, gue ngetawain dulu, perut gue sakit. Perut. Itu kepala dong, Mbak Barang. Sakit. Kepalanya perutnya gimana? Nah, tanya gue. Tanya. Nih, arti musik bagi Monika tuh gimana? Apa arti musik? Arti musik. Kalau buat aku, jawabannya agak cheesy sih. Tapi buat aku, musik itu bahasa perasaan gitu. Jadi hal-hal yang kadang kita gak bisa ngomongin lewat kata-kata, tapi bisa disampaikan lewat musik gitu. Tapi itu benar sih. Gue enggak boleh ngomong. Eric. Iya, enggak boleh. Kita udah profesional, enggak masuk gue boleh nanya. Enggak apa-apa. Jadi kayak ekspresi hati lah kalau aku bilang. Sesuatu yang enggak bisa kita ungkapin. Makanya kalau misalnya kita lagi galau nih, pengen denger lagu galau gitu kan. Iya. Terus kalau lagi pengen semangat, oh dengerin lagu Titanium apa segala macam gitu. Tapi iya. Masuk kah? Ada lagi mau nyanyi sesuatu enggak? Belum. Ntar ada satu sesi Bang Eric kira sendirian. Lagi. Di sini Bang Eric sendirian. Udah. Malu-malu gitu. Orang yang paling mendukung karir Monika sampai sekarang? Bang Eric lah. Mama. Meskipun enggak ada background musik dari Mama. Iya, tapi mungkin ngelihat aku dari The Voice gitu ya. Kan maksudnya namanya pertandingan ajang cari bakat ya kan. Bakat. Itu kan juga maksudnya kita capek juga bolak-balik apa segala macam sampai malam latihan dari sampai sekarang. Mama mungkin ngelihat anaknya, oh ternyata anak gue niat nih gitu bikin lagu apa segala macam gitu kan. Jadi puji Tuhan sih dukung banget keluarga. Terima kasih mama yang sudah mendukung. Ini namanya Eric Ma. Yang ada di sebelah kanan saya. Iya, diperkenalkan. Dasar lo. Yang sebelah kanan saya namanya Eric Ma. Mukanya dimanis-manisin gitu kan. Mukanya sasa dimanis-manisin gitu ya. Geli. Lo kalah sama gue jadi kayak gitu sih, Rick. Kan tadi ada Mas Aro, ada Siti. Iya, ada Sarkona ya. Gue parah banget, cuma diiniin. Iya. Ngomong-ngomong soal orang yang paling mendukung kan, kalau fans-fans pasti kan juga mendukung banget kan. Kalau arti fans sendiri? So far sih puji Tuhan, maksudnya ada aja gitu yang support dan dukung-dukung lah, kayak lewat Twitter terus atau bikin aku video segala macam. Ya bersyukur banget dan pengennya sih tetap bisa berkarya terus nyiptain karya-karya yang jadi mereka juga bisa nikmatin gitu. Tapi pernah punya pengalaman itu kan sisi positifnya kan, sisi baiknya mungkin ada yang mendukung sampai bikin video bahkan gitu. Tapi pernah nggak mendapatkan pengalaman negatif pas tampil? Pas tampil. Lu kan aku pemalu nih orangnya. Jadi pas masih SMP kali nyanyi apa, mikirnya sampai gemeteran gitu di panggung. Gak apa-apa, jadi ada vibranya suaranya. Aduh. Pokoknya pertama kali jadi gemeteran. Gimana jadi gemeteran. Dan ya kayak lupa lirik gitu, tapi ya udah ngulang bait satu lagi aja. Pernah pas masih SMP kali awal-awal nyanyi kan masih tegang banget tuh. Cuma puji Tuhan sih sekarang udah mendingan lah, belajar terus aja. Ya pasti gitu. semua orang pasti belajar kayak Eric juga. Eric mulu udah kasihan. Dia udah mukanya udah nangis mukanya pengen nangis tuh. Bukan tahu mukanya udah kepengen buru-buru selesai gado-gado lagi. Gitu ya, mau Makan dulu. Udah tadi udah mau habis tuh. Bunganya belum bunganya. Bunganya ntar buat yang lain dong, Vi.
Makan bunga ya. Gua sampai capek tau ketawa lu sih. Ya, udah belum? Bang Erick pengen nanya kali. Iya pengen dia. Udah, terus suruh kompre ya, akhirnya. Kaya, ya, kagak aja lu suruh lagi. Coba nanya. Terus udah suruh kompre. Coba nanya. Udah suruh kompre tadi. Lu FB-nya tuh bisa. Bisa biasa dia bisa. Gua lagi kena. Bisa. Udah suruh kompre. Kreatif pemirsa saya. Iya. Eh, habis ini kita mau dengerin nyanyi. Mau dong, mau dong, mau kan. Makanya habis mau dong. Mau dengerin nyanyi. Oke. Terus? Masih di gado-gado? Tetap di gado-gado. Oh iya, gado-gado apa aja boleh. Ribet banget. Nah. Ribet banget pada. Balik gua lagi. Gua ngumpet ah. Ya, tengah-tengah itu. Eh, ini ada. Ini ya, jangan linjak itu. Hampir sampai lagi di gado-gado. Apa aja? Apa aja boleh. Eh, ini geser aja sih. Bentar, bentar. Eh, lah ribet amat ini, sih. Ini nanti kena kabel dong. Nah. Lu situ aja bang, depan turun. Jiwanya memang keluar. Jiwa. Maafin ya, permisa. Erik kan memang jiwanya kan gitu. Ya, jiwa begitu ya. Masih bareng. Oke, masih bareng Monika. Yeah. Sekarang udah ada temannya Monika. Bram, ini perkenalkan. Kenalan dulu kali ya. Namanya Bram Ragil namanya. Siapa namanya? Bram. Halo Bram. Halo Bram. Gitaris. Selalu Monika kalau kemana-mana main manggung selalu sama Bram. So far sih iya. Sama Raffi juga. Enggak. Ya, jangan usah kalau sama Raffi gitaran. Main gendang deh. Main gendang. Gitarnya. Apa ya? Kita kaget. Udah berapa lama Bram menemani Monik sebagai gitaris? Sejak rilis single sih, kalau lagi promo yang Playboy ini? Nextnya single apa yang akan Monik keluar? Itu masih lagi dipikirin dulu, lagi dipilihin mana yang lebih oke buat dikelarin. Tapi ntar pasti aku promoin di Twitter, di SoundCloud, gitu-gitu. Jadi kita semua nanti jangan lupa follow tunggu Twitter aja, Monik. Tunggu aja ya, tunggu aja kabarnya. Coming soon. Sebenernya target ke depan tuh pengen gimana nih? Dari karir musiknya sendiri, dari Monik. Pokoknya sih intinya, kalau sekarang pengen berkarya, pengen bisa jadi musisi yang independen, yang bisa menghibur orang gitu. Iya. Jadi ya doain aja. Amin. Rencananya untuk mewujudkan semua itu tuh apa yang akan mau ikut? Apakah setelah mini album akan ada album pertama terus kayak gitu album-album berikutnya? Pokoknya sih kalau sekarang saya lagi banyak-banyakin bikin lagu dulu sih. Jadi biar nanti kalau misalnya bikin album materinya juga udah ada gitu kan enak. Semua lagunya apa mau minta kira-kira kedepannya gue mau minta siapa misalnya Glenn untuk coba arrangement satu lagu buat gue gitu di album yang berapa buatin lagu juga itu produsernya juga siapa ya Bang Matthew atau siapa tahu mau duet sama Erik atau memang cuma punya keinginannya cuma pengen itu semua yang di mini album cuma dari buatnya sendiri gitu kalau mini album iya kan kalau sekarang nggak iya tapi kedepannya ya pengen banget lah pastinya dibuatin apa gitu ya tapi ya doain aja lah. Amin. Terus Bram sampai akan menjadi teman gitaris, setianya nih ya, gitaris setia. Mudah-mudahan. Wow. So far sih cocok. Bram juga lagi jomblo nih BTW, ya kan lu? Mungkin dia baru potong rambut ini. Lagunya kalau mini lima emang cuman. Biasa album biasa tuh isinya? Ya ini bukan ini bukan pas sih tanya jawab tuh gitu udah dijelasin tuh baik hati sekali loh mau menjelaskan Erik bisa jelaskan lebih lanjut aja pengalaman buruk sama Erik sama para penikmat musik mungkin pernah ada yang kurang serak iya, kurang serak gitu terus sampai maksudnya kejadian yang kurang mungkin pas perform gimana iya pas gitu. Perform tiba-tiba ada yang mukanya jelek banget kayak Raffi iya di bawah gitu so far sih kayaknya ya, ketahapan masyarakat fine aja sih ya tanggapan masyarakat sejauh ini positif aja jadi ya doain lagi aja ke depannya amin enjoying suaranya bagus iya tentu jangan ngejek nanti ada Erik harapan emang udah belum harapannya dan doanya untuk Monik untuk industri musik nah untuk industri musik Indonesia tuh
industri musik pertama paling soal pembajakan kali ya. Cuma kan sekarang untungnya udah ada digital download kayak iTunes, Google Play, apalagi sih Spotify gitu-gitu. Jadi ya moga-moga penikmat musik bisa lebih ke situ. Karena cuma goceng loh satu lagu. Ya ampun murah banget. Lebih wise, lebih bijaksana. Kan pasti enggak mau dong nanti musisi favoritnya enggak nyanyi lagi gara-gara. Karena betul. Dibajak terus. Stop pembajakan gitu. Sebenarnya dari hal-hal simpel kayak gitu bisa udah ngedukung membantu musisi-musisi Indonesia ya, tentu. Oke, kalau kayak tadi Monik bilang dia akan selalu mengupdate segala sesuatu tentang karirnya di itu Twitter itu atau Facebook atau SoundCloud atau apa yang boleh kita kulik-kulik ada. Boleh kita intip-intip. Twitter, SoundCloud, Facebook, semuanya Instagram semuanya nama aku aja sih, Monika Yulianti. Oh, ada nih. Itu Facebooknya. Dorong Vi. Ada Facebooknya Monika Yulianti. Ini salah. Pakai i semua, nggak ada yang pakai i. Pakai jen Indonesia deh. Oh, Yuliantinya pakai i belakangnya. Pakai i belakangnya ya, bukan pakai y. Nah ini dia udah. Soundcloudnya. Terus ada lagi Instagram kali ya. Nah, pakai i juga. Semuanya pakai i, nggak boleh diganti-ganti, ya Monika Yulianti. Pakai i semua. Oke, udah. Ada lagi kah? Udah, kalau gitu. Sudah. Kita mau terima kasih dulu. Iya dong. Mau terima kasih banget. Ya, aku yang thank you banget. Terima kasih sudah mau. Terima kasih untuk Bram yang udah mau datang juga ke sini, udah mau main. Sebentar lagi nanti kita mau jomblo loh, Bram. Rapi dong. Enggak apa-apa dibanding Playboy Terselubung. Jomblo tapi jujur ya kan. Jomblo terselubung. Lagu yang pertama single aku, Playboy Terselubung. Yang kedua lagunya Amarum Krisye, Kala Cinta Menggoda. Lagu favorit semua orang. Mantap. Kalau gitu gue Feby pamit. Dan gue Erik pamit. Dan Raffi gak usah pamit. Raffi gak usah, gak ada yang dengerin. Dan ini dia Monika. Yeay. Pertama kau dekati aku, kulihat wajah lugumu. Kau membuatku selalu merasa istimewa. Tingkahmu yang jenaka buatku luluh jadinya. Dengan mudahnya kau membuatku jatuh cinta. Ternyata semua acting belaka. Di belakangku kamu main gila. Oh, kamu playboy terselubung. Tingkahmu yang jenaka buatku lulu jadinya. Dengan mudahnya kau membuatku jatuh cinta. Ternyata semua acting belaka. Di belakangku kamu main gila. Terselubung. Kamu playboy
Terselubung, oh oh oh, oh oh oh, oh, oh. Kamu playboy terselubung. Aku sangka kau mendua, bahkan mentiga. Oh, oh. Ternyata sayang, kamulah serigala berbulu domba. Kusangka, kamu playboy terselubung, kamu playboy terselubung, kamu playboy terselubung. Kita pertama langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka izinkan mencintaimu, tu biarkan ku mengharap kau sayang padamu. La 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 la, memang serba rasanya ditusuk panah cinta. Apalagi aku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani, tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu, tak biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Kita mampu membohongi hati nurani, tak mampu menghindari gejolak cinta ini, gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Yeah. La 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 la.
seems strange, but let me know if I'm out of order.